taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as di Manikan Channel. Kalian juga bisa pesan loh diskus berkualitas dari lokal sampai impor. Terserah mau via online shop maupun japri gua langsung, yang pasti bergaransi guys. Link, nomor telepon, dan online shop ada di kolom bawah ya guys. Oke guys, kali ini ada sesuatu yang fenomenal nih guys. Yaelah fenomenal. Fenomenal why? Karena di junior 1, 2, 3 adalah yang menang tuh trainnya ring ya, ring leopard guys. Nah, kayaknya gue tahu dari KTP-nya tuh KTP siapa. Sebenarnya yang menang orangnya beda-beda ya. Beda-beda. Tapi ikan gua, tapi ikan customer gua. Ya, belum ditanya. Gue tanya dulu, nggak apa-apa. Jadi mendahului ini pembawa acara. Dikat langsung. Jadi guys, memang yang menang beda-beda. Tapi gue lihat dari KTP-nya KTP Parung nih kayak ini. KTP Parung nih kayak ini. Nah, ini samping gua udah ada yang cetak ikan juara 1, 2, 3 tadi, dan namanya Om Behong. Langsung silakan halo guys. Bagaimana mau diterangkan mengapa ikan Anda menang? Sebenarnya ini bukan ikan gua ya, tapi ikan customer gua. Kebetulan kemarin memang datang minta disiapin ikan buat kontes kayak gitu. Dan kebetulan ya gua sendiri memang lagi banyak cetak ring leopard. Pengen naikin ring leopard biar bisa bersaing sama spotted lainnya kayak gitu, karena kan spotted itu yang kita tahu belakangan itu dikuasai oleh SKP, Pantera yang lagi ya yang lagi happening lah. Dan gue pun nggak nyangka dari 4 ring leopard yang gue turunin, 3 itu masuk 1, 2, 3 kayak gitu. Yang satu memang nggak perform kayak gitu, jadi ya nggak nyangka juga sih bisa masuk di 1, 2, 3. BTW gue mau nanya nih, indukannya emang ring juga? Indukannya silsilangan, sebenarnya gen awalnya bukan ring. Oh bukan ring, oh masih dirahasiakan kayaknya. Rahasia dapur. Om Erwin udah tahu, udah lihat indukannya yang mana, segala rahasia lagi. Soalnya juga sebagian adik-adiknya ada di tempat gua. Nah, adik-adiknya ada di main ikan. Buat yang mau nyari silahkan nyari di main ikan. Champion Bloodline bro, ya kan? Yoi, Champion Bloodline. Harga masih bagus sama gua, iya kan? Kalau sama gua gak bagus. Kalau mau ikan ya pasti ada harga dan rupa ya, Om. Iya betul. Jadi kalau kalian juga mau nyari yang benar-benar untuk grade contest itu memang dapatnya sedikit banget. Gue juga dari dulu sering bilang, Om, mahal-mahal amat lo. Tapi memang guys, gue lihat sendiri dari begitu banyak batch. Kalau untuk kontes ya, kalau bagus mungkin banyak. Tapi kalau grade kontes itu kan memang spesial banget, terbaik dari yang terbaik. Buat ikut kontes atau enggak? Berapa kali sortir lo biasanya kalau untuk ini, untuk kontes gini? 5 kali. Dari size mulai? Dari size mulai 2 in. Jadi dari 2 in udah sortir 5 kali guys. Jadi memang yang terbaik dan yang terbaik ya. Jadi sebelum gue nentuin grading, hasil akhir grading itu biasanya kadang orang bilang gue jual ikan nggak masuk akal, ya kan, ikan lokal bukan ikan impor kayak gitu. Tapi kalau kan impor kan ada alasan. Iya, kalau impor kan mungkin pesawat. Ada alasan dia naik pesawat. Kalau dari Parung kan cuma naik angkot, ya kan? Iya kayak gitu. Tapi kan di sini gue bener-bener saat gue bilang ya ini oke lah, ya itu udah menurut gue pribadi ya. itu emang udah yang terbaik di batsnya, kayak gitu. Yang lebih murahnya ada, bats, ya, ada pasti segala sesuatu tuh ada harga gitu. Dan rupa yang bawahnya juga ada ya, tapi jangan juga minta yang harga yang paling bawah kualitas paling atas. Waduh, itu gue bingung tuh kalau kayak gitu deh. Oke guys, segitu aja dari Om Behong tuh dikasih clue-cluenya kalau mau nyari-nyari ikan kontes di, mau cari yang bait-baitnya juga ada, yang bait-bait di bawahnya ya kan, dagang gua dagang. Kemain ikan aja. Ini main ikan ada ring leopard 5D. Oke guys, makasih Om Behong, semoga di kontes-kontes berikutnya makin sukses. Turun lagi dong. Turun dong pasti dong. Ini sih pasti ya, mudah-mudahan sukses terus. Yeah. Thank you ya. Thank you Om Erwin. Kali ini bersama Om Andre. Om Andre ini yang juara 2 Senior Open. Ini jenisnya White Diamond ya? Iya, White Diamond. Om Andre. Halo, Om Andre mewakili dari hobis apa seller? Seller. Seller. Yeah. Sekarang seller. Tadinya hobis kan? Iya. Yeah. Nah, Andre, ini pemilihannya breedingan sendiri apa gimana nih? Oh enggak, ini ikan import, kita import. Oh, import. Yeah. Tapi grooming sendiri? Grooming semua kita rawat sendiri. Udah berapa lama nih grooming Andre? Grooming ya sebulan sebelum kontes lah, kita udah mulai rawat lebih khusus spesial lah. Oh gitu. Iya. Ini importnya dari negara mana? Dari Malaysia. Oh Malaysia. Dari, kita sebut buka aja lah, YCID. Oh YCID, iya. Salah satu yang besar juga kan ya? Salah satu farm besar terbesar di Malaysia. Di Malaysia ya. Oh ini jadi grooming udah sebulan sebelumnya. Iya. Oh gitu. Lo kenapa pilih ini di kelas Senior Open dan kenapa White Diamond? Nah, karena sebenarnya untuk dapat White Diamond yang badannya bagus, grade kontes itu sulit loh, susah. Dan kita juga lihat ini warna putihnya bersih, jadi kita ya coba-coba ikutin kontes aja. Dan kadang baik hobis baru, kebanyakan White Diamond kurang diminati karena ya, mungkin warnanya putih pucat atau apa gimana. Cuman ya nggak catching, nggak ngejreng lah gitu. Makanya White Diamond kurang diminati. Tetapi malah lu keluarin. Karena akhirnya jadi persaingannya nggak keras ya. Iya. Betul nggak sih? Benar. Tapi putihnya emang bersih sih. Putih benar-benar bersih kali ini. Bodinya yang gila ya. Bodinya juga oke. Bodinya gila. Terus kalau nggak salah kemarin sempat terjadi ini juga ya. Apa? Oh kacanya pecah, kaca akuarium. Ya, tapi alhamdulillah tetap perform ya. Iya. Nama toko apa? Kita Lover Discus. Lover Discus. Ya, untuk sementara ini kita masih impor semua ikan. Oh masih impor semua, guys. Gede-gede badannya, jumbo-jumbo. Top. BTW selain ini ada lagi yang menang? Enggak sih, kita kali ini cuma bawa 4 ikan, kita dapat 1 ya, puji Tuhan sih. Bawa 4 ikan dapat 1 ya. Yaudah Andre, semoga di kontes-kontes berikutnya makin sukses. Oke, thank you ya. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough though. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as me. Don't wanna test your luck with me.